guys, kembali lagi di Imaji Bumi. Oke, sekarang nih waktunya kita pulang. Nah, gue mau ngajak kalian untuk melihat keadaan di jalanan nanti pada saat gue pulang menuju ke arah Depok. Dari kantor Imaji Bumi hingga ke Depok nanti di Kelapa 2. Oke guys, tetap di sini. Cekidot. Come on. Oke guys, by the way gue gak sendirian loh. Gue pulang selalu dengan OU Art. Itu kalau gue gak nginep sih. Oke. Prepare balik dulu. Siap. Oke, OTW Depok dari Tebet. Mudah-mudahan lancar ya jalan. Amin. Kita lihat ada apa di jalan. Yep. Cus. See you. Oke. OU Art sudah siap. Yep. Kali ini dia yang mau bawa motor. Nggak tahu deh nih, kuat atau enggak. Kuat. Mari. Oke, sekarang posisi kita sudah dekat dengan stasiun Cawang. Oke, kita sekarang di stasiun Cawang. Menerabas lubang. Kita lihat orang-orang pulang kerja mesti mampir dulu makan. Lapar ya, yuk. Sabar ya, dikit lagi coy. Ya, kali ini kita ada di Kalibata. Sudah sampai Kalibata, di mana saat ini kita sedang diuji dengan mari kita hitung 1, 2, 3 tahan nafas. Asli, di sini tuh adalah tempat yang paling menegangkan. Di saat lo harus tahan napas puluhan detik, men. Gila, emang OU nih kerjanya. Dia kayaknya balas dendam nih. Itu emang sengaja niat dia dari kemarin, men. Ngaco lo, yuk. Gantian besok gue yang bawa motor, yuk. Siap sedia lo ya. Sekarang kita di stasiun Kalibata. Kita udah mau masuk pintu rel. Woi. Kok lo ganteng yuk pakai helm Gojek yuk? Coba ngadep sini yuk. Iya. Yeah. Diwajibkan berhenti sampai keadaan aman untuk melintas berfungsi atau tidak peralatan ini. Ingat tuh rambu-rambunya. Biasanya kalau terjadi kecelakaan ya seperti itu. Wah, rencananya OU mau raktir nih duren. Gila, duren Medan. Wanginya. Wadaw. Kereta barang.
Rencananya Woyu mau traktir nih duren. Wanginya. Wadaw. Ternyata suasana jalan masih padat ya, yuk. Mungkin karena kita pulang lebih cepat. Kita lihat trotoar bagus sekali. Jakarta menjadi indah. Persija. Jakarta identik dengan The Jackmania. Yaps. Kalau di Bandung ada Boboto Viking. Kalau di Malang ada Aremania. Kalau di Surabaya ada Bonemania. Kalau di Jakarta ya ada The Jackmania. Ya, kita doakan supporter-supporter Indonesia seiring berjalannya waktu jadi supporter yang penuh dengan inovasi, penuh dengan karya kreativitas, dan tentunya lebih dewasa menyikapi rivalitas yang ada. Pasar Minggu. Ini adalah underpass Pasar Minggu. Oh, yuk pelan-pelan. Pelan-pelan, Oyu. Nah, memang kalau diboncengin Oyu, itu sudah pasti ada ketegangan. Apa? Oh, Oyu tahu aja kalau gue suka main perasaan. Bangganya tinggal di Indonesia. Oke. Ya, sekarang kita ada di Poltama. Dimana di sini adalah pusatnya pelajar di daerah Jakarta Selatan. Karena di sini banyak sekolah-sekolah loh, yuk. Bunda Kandung salah satunya. Yapimda salah duanya. Dan masih ada lagi yang lain. Oke, guys, di sini sekarang kita posisinya ada di Ranco, Jakarta Timur. Tepatnya berdekatan dengan Condet. Nah, ini Ranco. Nah, di sini ada kampus namanya Unindra, kampusnya OYU Art. Kampus perjuangan OYU itu di situ. Bagaimana yuk kisah-kisahnya? Duka sukanya di sana? Matiin aja ya. Ini kita sudah di daerah, aduh, Condet. Condet Raya di sebelah kiri kita. Ini Condet Raya. Di situ banyak juga sekolah-sekolah. Hei, Bang, masih semangat? Masih semangat? Mantap. Gojekers. Nah, itu Gojekers tuh. Ngelihat orang-orang yang begitu bekerja keras, apapun usahanya, itu yang disebut laki-laki. Karena ada orang bilang laki-laki dilihat bukan dari dimana dia pergi jalan-jalan, apa barang yang dia punya, tetapi laki-laki dilihat dari bagaimana dia bekerja, berusaha untuk membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Itu baru laki-laki. Oke, sekarang di depan gue persis rumah sakit Cijantung. Nah, ini bagian dari Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini adalah gereja Okumene Laharoi. Gereja ini cukup megah ya. Untuk sejarahnya biar nanti kita cari tahu kembali. Di depan gue persis ini mall, salah satu mall di Jakarta Timur, Geraha Cijantung. Nah,
Nah, kita sudah masuk kawasan super duper aman, yaitu kawasan Kopassus. Wow, lihat untuk pintu masuknya aja pisau. Oke, kita sudah keluar dari kawasan Kopassus Jakarta Timur, tepatnya di Cijantung. Oke, udah sampai Kelapa 2 nih. Ganti operator, sekarang udah sampai di Asrama Brimob. No, balik. Nih. Yo, oke, sekarang udah masuk ke daerah ini nih, Komplek Timah. Dekat-dekat daerahnya kita banget udah, Kampung Arman di Kelurahan Tugu. Nah, ini Masjid Al-Huda. Masjid yang lumayan besar kok di daerah kita nih. Nah, di sini depannya ada SMP. Ini namanya SMP 8. Ya, lumayan pamornya, lumayan lah untuk di Depok. Nih, soalnya SMP kebanggaan gua dulu situ. Nah, ini udah mau deket banget sama tongkrongan gua sama Kelian juga nih. Sebelum beraktivitas sih kemarin-kemarin, namanya sih Warkop Cece. Nih, welcome Kampung Arman. Oke, sampai.